Klaper Tart adalah kue jajanan khas Manado yang tercipta karena pengaruh budaya Belanda pada masa penjajahan. Di segmen Street to Kitchen yang merupakan kolaborasi antara majalah Clara dan Kokiku TV, kita akan membuat chic and classy Klaper Tart yang disajikan dalam gelas martini. Langkah pertama, panaskan 750 ml susu cair di dalam panci berapi kecil. Lalu, campurkan 100 gram gula dan aduk rata. Di wadah terpisah, kocok 4 butir telur ayam, 250 ml susu cair, dan 100 gram tepung maizena. Ketika susu di panci sudah mulai memanas, campurkan adonan kuning telur secara bertahap, sambil terus diaduk secara konstan. Setelah mengental, campurkan vanili dan rum essence. Lalu matikan api dan masukkan 100 gram margarin, daging kelapa serut dari 2 atau 3 buah kelapa, 100 gram irisan kacang almond, dan 60 gram keju parut. Setelah didinginkan selama kurang lebih 15 menit, masukkan adonan ke dalam gelas martini. Sekarang waktunya langkah yang paling seru, yaitu menghias dengan taburan kayu manis, kismis, almond, whipped cream, dan buah stroberi. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam lemari es selama 1 jam, lalu Klaper Tart siap untuk dinikmati. Selamat mencoba! Untuk resep lengkapnya, klik www.kokiku.tv dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kami untuk nonton video seru lainnya.